kepada kita sekalian, kalau bukan karena hidayat Allah, kita tidak akan pernah semacam ini beriman kepada Allah. Kalau terkatalah kepada baginda yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan para sahabatnya. هذه الجمعية المباركة كلها جمعية على الله سبحانه وتعالى وجمعية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Perkumpulan ini adalah perkumpulan yang dapat menyatukan hati kita untuk bertawajjuh kepada Allah dan kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم. شركاء في مثل هذه المجالس ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى ويقربنا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Di majlis yang semacam ini kita diingatkan dengan hal-hal yang dapat mendekatkan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau agadna kulla yawmin ahmad maulidan laqad kana wajiz. Dahulu orang pujangga mengatakan apabila kita mengadakan perayaan maulid yang mengingatkan kita tentang Rasulullah dan kewajiban kita kepada Allah, setiap hari kita adakan, itu juga merupakan kewajiban bagi kita sekalian. Sudah pantasnya kita lakukan hal demikian. Karena hadis alaihi salatu wassalam alaina. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peduli kepada kita sekalian. Dan beliau peduli akan hidayah dari Allah untuk kita sekalian. Wa la yabqa sallallahu alaihi wasallam an ahadan minna yadkhul an-nar. Nabi sallallahu tidak akan rela seorang dari kita masuk ke dalam api neraka. Kama nazala qawluhu subhanahu wa ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fa qala qala idzan ya rabb la arda bi ahad min ummati. Tatkala turun firman Allah yang terpuji, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sesungguhnya Tuhanmu akan memberikan kepadamu suatu anugerah yang amat agung hingga engkau yang Muhammad puas. Maka Nabi Muhammad mengatakan, kalau memang demikian maka aku tidak akan pernah puas selama ada satu orang dari umatku yang dibakar di dalam neraka. Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat dan pribadi Rasulullah SAW, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang utusan dari golongan kalian. Apa sifat beliau? Azizun alaihi ma 'anittum. Beliau merasakan pedih segala penderitaan yang menimpa kalian. Harisun alaikum, peduli kepada kalian. Bil mu'minina rauhur rahim, kepada orang-orang beriman beliau sangat penuh sangat besar kasih sayang dan perhatian beliau. Rahmatul mumdah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rahmat Allah yang Allah hadiahkan kepada umat manusia dan alam semesta. Allah Ta'ala menegaskan bahwasanya kami tidak mengutusmu ya Muhammad melainkan rahmat untuk alam semesta. Asha alaihi salatu wassalam an yansa man kana qalbuhu mu'allaban bih aw bi shalah alaihi aw bi majalisi aw bi ta'limi syar'i. Tidak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melupakan orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan beliau, yang mencintai beliau, yang bersalawat kepada beliau, yang selalu menghadiri majlis-majlis, yang mengingatkan untuk senantiasa berjalan di jalan beliau. Kehadiran kita di majlis yang semacam ini adalah bentuk pengagungan dan penghormatan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka hendaknya di dalam perkumpulan yang semacam ini kita berdamai kepada Allah dan kita memperbaharui taubat kita kepada-Nya. Di mithli hadhihi al-majalis tankisru al-qulub lil-Haqq subhanahu wa ta'ala kullu man khalaf kullu man asa lakinnahu man hadara kasara qalbuhu wa nadima wa annaba nafsuhu annahu fa'ala ma yarda Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluh. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap orang di antara kita tidak luput dari kemaksiatan. Akan tetapi, setiap orang yang hadir di majlis yang semacam ini, ketika dia hadir, dia menyesali segala dosa-dosanya. Dia tunduk, takut kepada Allah, merasa malu kepada Allah. Ambil kabar gembira bahwa hanya ini merupakan bagian daripada taubat dan insya Allah diampuni. Ya Allah yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami dan pandangan. Ya Allah, wahai yang menerima taubat, terimalah taubat kami. Ya Allah, perbaiki keadaan kami menjadi lebih baik. Berikan kepada kami ilmu dan kebijaksanaan serta takwa. Allahumma
Ya Allah, berikan kepada kami keturunan-keturunan yang bertakwa dan jadikan kami pemimpin dari orang-orang. Ya Allah, jangan jadikan kami menyimpang setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.